Guys, ceritanya aku ki mau belanja online yang shop Taiwan. Aku dompet. Si sak dompet aku dompet stopping stop. Ini tak kontrol. Ini kita tak sembunyi ya. Ini karo tas. Seneng warna biru. Gak tahu kenapa saya akhir-akhir ini seneng warna biru, guys. Murah cuma 180 ente iki 220 ente iki guys dipindahi isine neng iki dompetku lawas ayo dipindahi isine sini aku ayo iki satu kartu 500 ente duitnya koncoku ini rantai duit aku guys shoot indo. Ada kartu, duit lembar, duit kertas maksudnya. Ciro lu, lalu cenene. Aku ada HP. Pedak. HP ini si cina harga contoh nih, sor. Member index masuk kartu BRI tapi rana isine sekarang diisi mati paling askes KTP Taiwan sesek anjar guys sesek guys KTK LN bisa nampok tenang lah rasa jelok. Tak guys, ini nombor telefonku. Merek kartu nama. Munir ini datai. Ejen. Toko Indo. Terakhir perkandungan. Guys, tahu aku di men murah lu. Kayaknya sih kok ya. Anyar guys tuh kok nih dompet nggak niku nanti tabungan ini guys yang gini guys saya usah pesturahan angpo di mbin di atas ini lagi pacang ini. Guys. Dompetnya rusak. Senganyar teko. Lae lae nemen. Tapi kan ditangkep ya. Guys. Cuma di jalan vlog. Ini biru ini. Beda. Lumayan jeru lah. Sudah sendiri. Beda. Dia. Guys.
sana ya vlog rutin itu ya. Sambung masuk neh neh. Pengen nge-vlog neh. Sambung neh, guys. Aku apa ya? Dari vlog hari ini, ketika kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, apakah kalian masih akan berpangku tangan?